tangan dari sebelah kiri pasukan Sri Pahang terlepas kemarin. Kali beliau dalam keadaan offside, seandainya beliau bersabar sedikit kerana tidak ada dua perlawanan. Malam ini merupakan perlawanan yang ketiga untuk kedua pasukan. Satu lantaran mencari Bakyudin. Bakyudin Samsudin di sana. Percubaan terus. Counter attack dilakukan oleh Sri Pahang. Yang satu gerakan yang berpeluang dimiliki oleh S. Kumaran. Mengawal semula permainan. Nur Azam. Bakyudin menanti di sebelah kiri. Bakyudin ke depan. Hantaran. Cuba bergerak ke depan. Teruskan kata pengadil. Kawalan kemas Nur Azam. Cantik gerakan itu. Peluang untuk Sri Pahang. Dan itu dia. Gerakan yang betul baik yang digerakkan oleh Azam Aziz sebentar tadi. Di sini kita lihat satu placing yang kurang bijak yang dilakukan oleh Bakyudin sebentar tadi. Beliau sepatutnya Litar dapat mengawal permainan. Azam cuba melakukan kelecekan. Azam melebarkan ke sebelah tepi. Cara mencari Yuhan Bokashvili masih belum dapat dilakukan. Betul, kita melihat Yuhan Bokashvili, striker utama Sri Pahang, melakukan pergerakan menarik. Herong. Azam, cantik, kemas. Tadi dia melakukan satu killer pass yang memungkinkan Bakyudin menjaringkan gol. S. Kumaran, terlepas. Serangan pas ke belakang United. Melalui sepakan percuma tadi berjaya dipatahkan oleh Sri Pahang. Di tempat. Dirahas oleh Nur Azam. Perancang tengah Sri Pahang. Lepas dari kawalan dari Bakyudin. Ya, tetapi sebagai pemain, pemain ini perlu bersedia walau apa keadaan sekalipun. Oh, satu gerakan menarik. Bakyudin tadi peluang di sana namun berhati-hati. Tandanya kalau mungkin sekali lagi dia melakukan asakan yang keras, mungkin lainan kad kuning yang akan diberikan oleh beliau. Letak kembali ke tepi. Bakyudin. Fahmi menanti. Satu percubaan tinggi. Tahu beliau mempunyai satu teknik yang begitu baik. Akan yang dilakukan. Terlepas kawalan Bokashvili. Bakyudin. Bakyudin menunjukkan persembahan yang saya kira mantap untuk Sri Pahang malam ini. Hanya saat dan ketika terjadi kesalahan semula oleh pasukan Sri Pahang. Nur Azam. Menanti. Oh, satu larian tepi tepat cantik hantaran itu dan oh sayang. Lari di bahagian tengah petugas pasukan Pahang tetapi teknik yang beliau lakukan tadi untuk membuat hantaran